Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Lia Yulianti Fatona. Jadi di video kali ini aku akan ngasih tahu ke teman-teman gimana caranya mengaktifkan fitur toko libur di Shopee. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang mau tokonya untuk libur sementara, teman-teman bisa banget aktifkan fitur toko libur ini. Nah, mungkin teman-teman mau liburan dulu atau mungkin buat nanti sebentar lagi kan Idul Fitri gitu. Nah, teman-teman bisa banget aktifin fitur toko libur ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke. Halo, buat teman-teman yang mau memaksimalkan penjualan online, teman-teman bisa banget beli buku ini, Master Secrets Hypno Writing plus Teknik Closing. Siap banjir orderan hanya dalam waktu 7 hari, karya Richard Putra dan Faisal Ardan. Apa itu Hypno Writing? Hypno Writing adalah copy writing yang menghipnosis dan membuat target market yang membaca pesanmu penasaran, percaya, dan memutuskan order tanpa ribet. Bahasa komunikasi yang wajib banget kamu pelajari, terutama buat kamu yang ingin memaksimalkan penjualan melalui media sosial. Ayo beli sekarang juga, link order ada di description box. Terima kasih. Dan ini dia tutorialnya. Seperti biasa, kita buka aplikasi Shopee. Nah, sekarang kita ke halaman saya. Lalu kita pilih toko saya. Nah, sekarang kita scroll ke bawah, pilih asisten penjual. Nah, sekarang pilih pengaturan toko. Nah, tinggal aktifkan saja fitur toko libur. Pembeli tidak dapat membuat pesanan jika toko sedang libur. Yakin ingin mengaktifkan fitur toko libur? Nah, jika teman-teman ingin mengaktifkan fitur toko libur, tinggal aktifkan. Nah, selesai. Gampang kan caranya? Nah, itu dia ya guys tadi caranya. Gimana? Gampang banget kan? Dan sekarang teman-teman udah bisa dan udah nggak bingung lagi gimana caranya mengaktifkan fitur toko libur. Dan buat teman-teman yang mau menonaktifkan fitur toko libur, bisa banget caranya seperti tadi, tinggal diklik aja gitu, nonaktifkan fitur toko libur gitu. Oke, cukup sekian video kali ini dari aku. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe nih, subscribe dulu ya YouTube channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I?